Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, beruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Buat kalian yang nungguin event diskonan di Free Fire, ini dia ada bocoran event diskonan nih guys. Jadi eventnya tuh ada di web event Chroma Card. Di sini kalian bisa lihat ada event terbaru Chroma Store nih guys. Sekarang eventnya ini belum rilis ya di server Indo karena yang sekarang masih ada web event Agen Glowing guys. Dan web eventnya itu masih 5 hari lagi. Mungkin setelah web event Agen Glowing bakal rilis web event terbaru Chroma Card ini guys. Nah sekarang kita bakal langsung masuk ke dalam event diskonan Chroma Store-nya. Kira-kira apa aja yang bisa kita dapetin di sana guys. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke dalam event diskonannya. Oke guys, ini dia event diskonan Chroma Store-nya nih guys. Jadi di sini kalian bisa dapetin item-item dengan harga murah nih guys. Mulai dari yang pertama, di sini ada powder atau tepung warna merah ini guys. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama ada Evo Token Scar nih. Diskonannya jadi dari harga 500 jadi 250 diamond aja guys. Jadi 50% ya sesuai dengan diskonannya. Dapatnya tuh 50 token nih guys. Nah, siapa nih yang pengen upgrade senjata Evo Gun-nya? Terus selanjutnya di sini tuh ada bundle Evil Slayer. Diskonannya 60% dan ini ada lagi guys, Guitar Baser. Ini saya udah punya sih guys karena kemarin ada di event gratisan kalau nggak salah ya. Jadi cuma 150 diamond aja, murah banget ya. Terus yang selanjutnya di sini ada Sekte Snow yang warna merah ini guys, cuma 200 diamond. Terus ada Loot Crate 160 diamond dapat 10 dan juga ada Skywing Flame Wing ini guys. Nah selanjutnya kita bakal lihat di warna tepung yang lainnya. Ini masih banyak banget. Kalau tadi merah sekarang warna kuning nih guys. Yang warna kuning di sini ada Hyperbook Token nih guys. Diskonannya 50% jadi 250 diamond aja. Terus ini ada bundle Wilderness Hunter. Kalian udah punya bundlenya atau belum nih guys? Kayaknya bagus ya. Harganya cuma 360 doang nih guys. Murah banget kan, diskonannya tuh lumayan gede sih guys. Ya daripada kita beli dengan harga normal kan ya, pasti mahal tuh 899, sekitar 900 diamond. Kan lumayan kalau ada event diskonan kayak gini guys. Terus yang selanjutnya ada room card dan juga emote ini guys, rap swag 200 diamond aja. Terus yang selanjutnya ada loot crate ini guys, scar ya. Ada AWM juga dan lain-lainnya. Terus ini ada King Spot Car nih guys, 150 diamond doang nih, diskonannya 70%. Kita lanjut lagi ke tepung warna hijau nih. Nah ini nih guys, ini yang keren banget. Kalian bisa lihat di sini, ini ada bundle Plague Doctor atau bundle Capchill nih guys. Kemarin kita udah sempat bahas soal bocoran bundle Capchill yang keluar di store ya guys. Dan sekarang di server luar lainnya itu keluar lagi nih guys bundle Capchill-nya. Keluar di event diskonan lagi guys. Wah ini apa pertanda ya kalau bundle Capchill ini bakal dikeluarin lagi di server Indo juga nih. Karena udah dua server luar yang ngeluarin bundle Capchill ini nih guys. Jadi kita tunggu aja lah ya, siapa tahu memang beneran nih bakal keluar bundle Capchill-nya di server Indo juga. Di sini harga bundlenya tuh jadi 480 doang guys. Diskonannya 60%. Harga normalnya itu 1199 atau 1200-an. Kalau harga normal dan diskonannya 60% jadi 400 diamond doang guys. Kalau di server Indo keluar, kalian bakal beli atau enggak nih guys bundlenya? 480 diamond sekitar berapa ya? Ya 50 ribuan lebih ya kalau kita top up. Tapi demi untuk dapetin bundle Capchill, kalian pasti rela deh kayaknya untuk top up 50 ribu aja nih guys. 50 ribu lebih lah ya. Yang selanjutnya di sini ada Evo Token nih guys. Ada 50 lagi, kali ini token M1014 shotgun panjang ya. Terus
Di sini ada apa ini guys? Banner aja dijual di sini nih. Harganya 30 diamond. Murah banget ya. Terus ada glow wall pink wing nih guys. Harganya 200 diamond. Terus ini ada skin Mark 7 dan juga ada avatar the doctor nih guys atau bundle capcilnya. Cuma 30 diamond doang. Murah banget ya, sama kayak bannernya ini nih. Oh, ini bannernya tuh satu tema ya. Jadi 1, 2, 3 ini satu tema guys. Ada bundle, capcilnya, terus ada bannernya juga dan juga avatarnya. Wah gila sih. Jadi gak sabar ya ngelihat event Chroma Store ini di server Indo. Kira-kira itemnya sama atau enggak ya. Semoga sama sih ya guys. Saya berharap banget sih bundle Plague Dokternya ini keluar juga di server Indo nih guys. Nah kita lanjut lagi, sekarang kita ke tepung warna biru nih guys. Nah di tepung warna biru ini ada Hyperbook Token Galaxy. Harganya 250, dapat 50 token. Terus yang selanjutnya ada bundle old lagi nih, Weekend Runner. Kemarin ini udah sempat keluar, saya juga dapetin di spinan pertama kalau nggak salah guys. Pas hoki banget sih, lumayan banget ya. Kalian udah punya bundlenya atau belum nih guys? Di sini harganya cuma 360 diamond aja, diskonannya 60%. Yang selanjutnya ada Craftland Room Card nih. Terus ada skin Katana Indigo Burn nih guys. Harganya 200 diamond. Di server Indo nggak tahu ya bakal ada skin Katana atau enggak, karena jarang banget ada skin Katana diskonan di server Indo. Kayaknya malah nggak pernah ya. Saya nggak pernah tahu sih. Terus yang selanjutnya ada Mark 7 Lethal Finstud nih guys. Harganya 600 diamond. Lumayan mahal juga ya. Mungkin oh ini statistiknya kalian bisa lihat ada rank plus 2 dan akurasi dan armor penetrationnya plus 1 nih. Padahal nggak bagus-bagus banget ya statistiknya, tapi mahal ternyata guys. Dan ini ada loot box Otherworldly nih guys. 90 diamond doang. Nah, yang terakhir ini tepung yang warna ungu nih. Ini ada bundle lagi ternyata guys. Di sini ada Evo token AN94. Kalian udah punya atau belum? Harganya 250 diamond, dapat 50 guys. Terus ada bundle Shadow Striker, harganya 360 diamond doang. Ini murah banget ya guys. Dan ini udah keluar juga di server Indo bundlenya ya, jadi ini di relaunch lagi. Kalian udah dapetin bundlenya atau belum guys? Yang selanjutnya ada backpack BJ Wallet nih guys. Dan ada skin parang Cyber Blade. Terus ada loot crate dan juga ini ada skyboard maniacal chainsaw nih. Nah gimana guys, dari semua tepung ini mana yang kalian pengen dapet ini guys? Kalau saya udah pasti bundle capcilnya ya guys. Saya kaget sih pas lihat kalau ada bundle capcil di event diskonan nih guys. Ini kan padahal bundle ini tuh di server Indo banyak banget yang nyari ya. Ternyata di server luar dikeluarinnya di event diskonan nih guys. Ya semoga aja bakal sama di server Indo juga ke bagian event Chroma Store ini. Dan isinya bundle Plague Doctor guys. Oh ya guys, ada yang kelupaan nih. Jadi di event ini kalian bisa dapetin bundle gratis, bundle yang di pojokan ini guys, kalau kalian koleksi all powder atau semua tepung nih guys. Jadi kalau kalian beli item di semua tepung ini, kalian bisa langsung dapetin bundle yang ada di pojokan ini secara gratis nih guys. Kalian bisa baca di sini, collect all powder to receive corrupted vein bundle nih guys. Jadi kalau kalian beli salah satu item dari kelima powder atau tepung yang ada di sini, kalian bisa langsung dapetin bundle ini secara gratis nih guys. Jadi memang ini eventnya keren banget sih. Semoga di server Indo juga keluar nih guys eventnya. Jadi kita tunggu aja event Chroma Store-nya di server Indo guys. Dan karena sekarang web eventnya aja belum keluar ya, web event Chroma Card-nya ini aja belum keluar di server Indo, berarti kita harus nunggu dulu web event Chroma Card-nya ini keluar. Karena memang event Chroma Store-nya ini ada di event Chroma Card ini ya guys. Jadi kita harus tunggu dulu. Mungkin tebakan saya bakal keluar besok setelah web event Agen Glowing selesai, 5 hari lagi ya guys. Dan baru keluar event Chroma Card ini guys. Nah gimana guys, kalian setuju gak nih kalau event ini keluar di server Indo? Karena udah lama banget kayaknya gak ada event diskonan ya. Jadi ini udah pasti laris banget sih guys. Oke guys, jadi itu dia bocoran event diskonannya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.